Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio. Kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik cara membuat akun YouTube di HP. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu bisa langsung pakai aplikasi YouTube, dan yang kedua itu via web browser. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita coba sekarang juga. Yang pertama yaitu kita buka aplikasi YouTube-nya dulu. Kemudian klik di pojok kanan, nah ada tulisan emailnya, kemudian kita klik channel Anda. Ada tulisan gunakan YouTube sebagai, nah itu silahkan diisi namanya mau tetap seperti email atau tidak. Kalau tidak ya silahkan diganti. Kalau udah, kemudian klik buat channel. Kita tunggu. Tara, akun YouTube-nya sudah jadi guys, sudah bisa kita gunakan. Oke guys, sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu via web browser. Di sini Mas Yas pakai Google Chrome. Sekarang kita coba klik Google Chrome-nya dulu. Kemudian ketik youtube.com. Sudah, kita klik yang pojok ada tulisan hurufnya tadi, kemudian pilih manage your Google account. Setelah itu pilih akun Gmail yang mau dibuat akun YouTube. Misalkan Mas Yas pilih yang Mas Yas Ganteng Seku yang belum ada channelnya. Nah, kita tunggu. Oke, sekarang kita klik lagi yang itu yang pojok atas. Nah, setelah sesuai emailnya, klik channel Anda. Kemudian isikan nama channelnya. Bisa pakai nama akun Gmailnya atau bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian, guys. Jika sudah, kemudian klik buat channel. Tara, akun YouTube-nya sudah jadi guys. Biar lebih enak, Mas Yas klik yang tampilan situs desktop. Nah, ini dia tampilan YouTube di tampilan situs desktop di web browser di HP. Oke, ini tadi video tips dan trik dari Mas Yas cara buat akun YouTube di HP. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Oke, itu tadi videonya. Mas Yas akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan, ada request atau lainnya, bisa kasih komentar di kolom komentar. Dadah, sampai jumpa.